Seorang wanita yang dipercayai pernah menjaga remaja OKU Muhammad Firdaus Dullah 15 tahun yang ditemui oleh pihak Immigration Negeri Sembilan baru-baru ini meluahkan rasa sebak dan sedih ketika melihat keadaan remaja itu yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Nur Fitri Radius, 42 tahun yang pernah menjaga remaja malang itu sejak kira-kira 11 tahun ketika ditemui turut memaklumkan dia terkejut dengan insiden yang menimpa remaja terbabit. Ikuti luahan wanita berkenaan ketika ditemui harian Metro di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Sebab saya pun dah anggap dia macam anak saya kan. Saya tak boleh dibayangkanlah perasaan saya sekarang. Tapi alhamdulillah lah, bila saya datang hospital tadi, dia pun dah mula ceria. Lepas tu dah tak pucat lagi, tak macam apa yang saya tengok kat TV kan. Dia pun dah nak makan semua macam tu. Cuman macam ibu dia, kita nak salahkan ibu dia 100% pun tak boleh, sebab dia pun ada ayah kan. Kenapa ayah dia pun tak tanggungjawab juga, tak pernah bagi belanja, nafkah semua kan. Lepas tu yang anak dia yang nombor 2 ni pun sekarang ni ada kat ward kan. So ayah dia pun saya tengok pun tak ada kan. So nak salahkan ibu dia pun, yelah saya pun tak berani nak cakap kan, sebab ibu dia tahu apa masalah dia kan, apa dia macam tu. Cuma dia terabai macam tu, yelah saya sebagai ibu juga bela dia pun dari kecil kan, anggap dia macam anak sendiri. Tak boleh nak bayangkan lah perasaan saya sekarang macam mana. Di rumah inilah di mana seorang remaja OKU dipercayai ditemui dalam keadaan yang cukup menyedihkan dan meruntun hati, umpama seperti mayat hidup, apabila dipercayai telah dibiarkan dan ditinggalkan oleh ibunya sejak lebih setahun lalu. Sementara itu, ibunya kini telah pun ditahan reman, manakala remaja berkenaan ditempatkan di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban untuk menerima rawatan lanjut. Sementara itu, pengarah Immigration Negeri Sembilan Faizal Fazri Osman turut hadir melawat Muhammad Firdaus Dullah kira-kira jam 1:30 tengah hari. Hari ini saya dah baru selesai melawat adik Firdaus di ward 2A Melo ni, ward hospital Tuanku Jaafar. Saya cukup gembira lah sebenarnya bila melihat pertamanya adik Firdaus ni dikelilingi oleh jurawat-jurawat yang sangat peka dan prihatin kepada nasib beliau. Dan adik Firdaus juga, saya dimaklumkan oleh jurawat yang bertugas, telah diberi makan bubur nasi, telah diberi makan soft food dan sebagainya. Dan apa saya lihat, mereka tunjuk pada saya, tuan, cuba tengok perutnya, perutnya sudah berisi dan sudah orang kata macam kembung lah, bloating lah dia punya perut tu dengan makanan dan juga air yang diberi daripada masa ke semasa.